Okey, right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam satu hobi, salam kepada semua peminat-peminat Ultralight. Okey, bersama aku lagi iaitu Amir Jai dalam channel Amir Jai. Okey, kali ini video aku kali ini adalah aku nak buat satu unboxing and review kepada satu barang ni. Barang yang aku kira sebagai hot item dan limited juga. Mana barang ni dikeluarkan pada minggu lepas 31 Julai ngam-ngam pada waktu seluruh umat Islam kat Malaysia ni menyambut Hari Raya Aidiladha, dan diorang keluarkan pukul 2 petang. Waktu tu lepas Jumaat aku tunggu dan barang tu launching je. Terus aku tengok harga, keluar, terus bayar. Booking, bayar. So hari ni, hari Khamis, 6 hari bulan 8, aku dah terima barang ni daripada Ultralight Angler, dipost daripada Melaka. Dan hari ni aku dah dapat tangan aku sendiri. Ok, jujur aku cakap, aku memang tak sabar nak buka barang ni. Sampaikan bila sampai barang ni pun aku masih lagi tak buka. So sekarang ni aku akan buka barang ni dan aku akan tunjuklah apa barang yang aku nak unboxing. Ok, pertama sekali aku akan buka dulu plastik. Ya, batang. Batang cantik sikit. Nanti boleh buat tempat ikan. Okey, so dah potong. Dah panggil. Dalam ada satu kertas receipt order. Dan kemudian ada satu lagi stiker Ultralight Angler. Confirm ramai yang kenal dengan lambang ni kan. Okey. Dan satu lagi. Agak-agak apa? Tada. Real Ultralight Angler Trendsetter 1000S. Reel pertama yang dikeluarkan oleh Ultralight Angler di Malaysia ini. Dan di mana aku sendiri tak sabar untuk membuka barang ini. Soalannya, berbaloi ke barang ini dengan harga RM190. Sama-sama kita tengok nanti. Okey. So, plastik dah settle. Letak kecil dulu. Kemudian aku nak buka. Okey, aku dah potong dia punya setit. Aku buka. Baik-baik. Tengok. Luar dia tak seal dengan wrapping. Apa ni namanya? Bubble wrap. Tapi dalam didatangkan dengan bubble wrap. Barang kosong eh. Okey, sebelum aku buka, aku akan baca dulu kat sini. Reel ni reel daripada Ultralight Angler Trendsetter 1000S. Di mana reel ini didatangkan dengan gear ratio dia 5.1 nisbah 1. Nampak menarik. Mag drag dia 6 lb. Atau kalau tengok dekat Facebook, dia katakan 2.7 kg lah mag drag. Berat reel ni 210 gram. Agak ringan. Dan bearing dia 9 plus 1 9 tambah 1, ball bearing. Okey, reel ni adalah mempunyai spool yang cetek dan boleh dimasukkan tali sebanyak 130 meter kalau anda menggunakan 2 lb punya tali Ultralight, 110 meter menggunakan 4 lb, dan 90 meter 6 lb. Okey, boleh tengok kat sini eh. Okey, cukup aku dah cari kotak. Dan sekarang ni aku dah tak sabar nak buka barang. Memang aku tak sabar. Satu, aku tak sabar kerana antara 500 barang, alhamdulillah aku dapat memiliki satu. Dan ini adalah reel yang pertama dikeluarkan oleh Ultralight Angler. Selain daripada sebelum ni, dia keluarkan topi, dia keluarkan stiker, dia keluarkan rod. Aku tak pernah beli barang tu.
Tapi bila dia keluarkan reel, aku jadi tertarik nak membeli. Kerana kebetulan pada masa yang sama aku sedang mencari reel yang baru untuk menggantikan si Hawk Tron aku. Bukan kerana si Hawk Tron tak bagus, tapi agak tak kena dengan jiwa aku. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sebelum ni memang tengok dekat gambar dekat Facebook eh. So hari ni benda ni depan mata aku sendiri, di tangan aku sendiri. Alhamdulillah aku dah memiliki barang ini dengan harga RM190. Oh, memang aku rasa macam tak pernah aku beli dia macam ni. Tapi hari ni aku beli. Okay, 1, 2, 3. Tu dia. Tunjuk depan sikit. Ni dia. Merecik weh, merecik. Ya Allah ya Tuhanku. Okay, geng. Tu dia. Tengok dulu. Jangan miss eh. Siapa yang rasa-rasa tak beli ni, aku rasa mungkin rugi. Okay, so tengok dulu. Nampak cun je. Okay, serius aku cakap. Untuk pertama kali aku pegang, pertama kali aku ketatkan handle dia, memang bagi aku agak smooth, agak cantik. Okay, so tak ada kata apa lagi dah. Aku tak boleh nak kata apa-apa lagi berkaitan dengan reel ni. Memang bagi aku reel ni sangat berbaloi untuk dimiliki, walaupun dengan harga RM190. Kenapa aku kata dia berbaloi? Kerana reel ini adalah keluaran Ultralight Angler, di mana siapa yang tak kenal dengan Ultralight Angler di Malaysia? Pencetus game Ultralight. Okay, ramai yang terjebak, ramai yang teracun, termasuk aku sendiri. Dan sangat-sangat banyak, ramai dah orang yang tahu. Okay, sekarang ni dia punya perutuk spool dia. Lain macam. Okay, dalam dia, dia punya ni, first time aku tengok macam ni. Allah alam kalau sebelum ni ada. Okay, spool dia, spool daripada aluminium, dan material body dia daripada nylon. Okay, so sekarang ni aku nak masukkan balik. Okay, aku tak nak berbicara terlalu banyak berkaitan dengan spool ni, berkaitan dengan reel ni. Kerana pada aku dah agak menarik. Cuma sebentar lagi aku akan buat review selepas aku pasang tali, dan aku akan review, akan try cast. Kalau ada rezeki boleh strike. So kita akan tengok lah macam mana performance reel ni, yang mana aku yakin reel ni tak akan dikeluarkan kalau pengeluar sendiri, iaitu Ultralight Angler, tidak berpuas hati dengan kemampuan reel ni. Okay, stop dulu dengan unboxing di sini. Sekejap lagi kita jumpa waktu aku dah settle pasang tali dan kita akan start gas. Okay, stay tune guys. Assalamualaikum. Okay, kita tengok mesin yang dia baru beli. Okay geng, so aku dah letakkan mesin aku ni. Aku padankan dengan rod Seahawk Explorer aku, dengan line Seahawk Sol 6LB. So aku akan first cast dengan reel ni. Kita nak tengok macam mana dia punya performance bila kita cast, masa kita karau semula. Okey ke tak okey? Bukan maksud aku tak okey, maksudnya sedap ke tak sedap ke kan. So untuk pandangan pertama macam ni, aku rasa dah macam ni lah bagi reel ni. Okay, sekarang aku akan review pula.
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak lagi cantik, try terus. Ya. Okey. Pandangan aku untuk pertama kali aku lontarkan umpan dan aku karau, dan aku tak ada masalah hari ini. Tak ada apa-apa pun aku nak komplain, tak ada apa-apa pun aku nak petikai. Berbanding dengan harga dia apa semua, okey lah. So boleh buat laju, boleh buat slow, kita buat ke bawah macam ni. Maaf cakap lah, kalau nak bandingkan dengan Tron aku, memang sedap dia lagi. Walaupun aku baru 2 kali, baru 2 kali aku karau, kalau nak banding dengan Tron memang sedap ni. Harga Tron dengan ni pun, ui, nasib baik tak strike. Dah ketuk. Kelas. Nampak cantik. Tali keluar tak kelang kabut. Puas hati. Alhamdulillah. Alright. Okay. So, inilah dia. Apa yang boleh aku bagi pandangan secara jujur berkaitan dengan reel ni. Pada aku reel ni dah memang macam ni lah. Tak boleh nak, tak boleh nak nafikan balik. Tak boleh nak nafikan pun apa dia punya kemampuan. Cumanya aku tak boleh bagi lagi review ketika aku strike. So malam ni aku akan cast sekejap. Kalau aku ada strike, aku akan masukkan dekat dalam video aku. Kalau aku tak strike, makanya di sini je lah habis penutup video aku pada malam ini, yang aku unboxing dan review reel ini. So kepada sahabat-sahabat dan peminat-peminat Ultralight apa semua, kalau nak beli reel ni untuk keluarannya seterusnya, aku rasa korang boleh kumpul duit, korang boleh tunggu keluaran seterusnya, dan korang boleh beli reel ni and support Ultralight Angler punya produk. Okay, jumpa lagi di masa akan datang. So bagi pandangan terakhir dulu sebelum aku tutup video ni, assalamualaikum dan jumpa lagi di video akan datang. Itu dia. Kau dengar bunyi. Alhamdulillah. Aku tak kira lah strike kat badan ke, strike kat apa ke, yang penting aku dah strike. Alhamdulillah. Ini telah lebih, telah lebih. Alhamdulillahirrabbilalamin.